Welcome back on Social Media Succession. Ini dia saat-saat yang menentukan. Saat lagi kita akan mengetahui satu kontestan kita malam hari ini yang berhak menjadi juara bulan ketiga dan akan maju ke babak grand final menghadapi Al Gufron dan juga Danar. Sebelumnya boleh kita berikan tepuk tangan untuk Christian, buat Steven dan juga buat Ahmad. Dan juga memberikan apresiasi buat penonton yang sudah seru banget di studio 1 Trans TV. Tepuk tangan. Halo. Luar biasa, semua keluarga kontestan juga hadir. Malam hari ini tidak hanya keluarga kontestan, ada gengnya Christian, ada adiknya dari Ahmad, keluarga dari Steven juga, tapi juga ada mamanya Vidi loh sama adiknya Vidi loh. Selamat malam tante. Vidi udah segede gitu, Steven masih dianterin sama mamanya. Bagus dong. Tepuk tangan dong buat semua yang ada di sini. Terima kasih banyak kehadirannya. Buat yang melewatkan penampilan dari Christian, Steven dan juga Ahmad, kita akan melihat penampilan yang sangat luar biasa dari mereka yang baru saja kita saksikan. Ini dia highlightnya. Itu tadi kita saksikan penampilan yang luar biasa dari Ahmad, penampilan mengharukan dan juga keren banget dari Christian dan juga Steven. Tepuk tangan untuk mereka, luar biasa. This is it. Kita akan mengetahui sesaat lagi siapakah yang akan maju ke babak Grand Final yang nanti akan kita adakan pada tanggal 30 Maret. Babak Grand Final Social Media Sensation dengan Grand Prize 1 kontrak rekaman dengan Sony Music Indonesia. Dan jangan lupa juga nanti ada satu tempat juga di babak Grand Final untuk kontestan yang sebenarnya mereka tidak menjadi pemenang harian atau juga pemenang mingguan, tapi mereka mendapatkan gelar wild card. Mereka akan diadu dengan para pemenang bulanan untuk menjadi juara di Social Media Sensation. Dan sekarang kita akan mengetahui siapakah yang akan berada di tempat ketiga dan bisa dipastikan tersingkir dari episode pada malam hari ini. Alright, dengan total vote di Twitter, YouTube dan juga Instagram. Dengan total 2.675. Di tempat ketiga jatuh kepada Steven. Berikan tepuk tangan untuk Steven. Lebih keras lagi untuk Steven. Sukses membuat kita terharu, teringat dengan mama kita masing-masing. Terima kasih untuk penampilan Steven yang sangat luar biasa. Yes, boleh berikan semangat, terima kasih. Seperti tadi Lea juga udah bilang bahwa Steven masih punya masa depan yang sangat cerah sekali di depan sana dengan kemampuan vokalnya. Tapi tenang Steven, masih ada wild card. We'll see siapakah di bulan ketiga yang mendapatkan gelar wild card untuk bisa diadu kembali untuk merebutkan satu tiket di babak Grand Final. Dan pemenang untuk malam hari ini dengan total 3.018 vote di Twitter, YouTube dan juga Instagram berhak untuk maju ke babak Grand Final dan juga mendapatkan 10 juta rupiah. Siapakah di antara keduanya? Sekali lagi dengan total 3.018 vote. Dua-duanya memiliki kemampuan bernyanyi yang sangat baik sekali. Ahmad dengan kemampuan menyanyikan lagu-lagu ballad. Dan Christian
nyanyikan semua lagu dengan powerful. Siapakah di antara mereka yang menjadi pemenang? Bulan ketiga. Berhadapan dengan Al Gufron yang juga sangat baik sekali. Dan Danar di babak grand final. Sekali lagi. Pemenang bulan ketiga maju ke babak grand final. Dan mendapatkan 10 juta rupiah. Jatuh kepada. Untuk Ahmad Abdul, juara bulan ketiga, berhak maju ke babak grand final, berhadapan dengan Al Gufron dan juga Danar. Dan wildcard kita nanti akan umumkan siapakah yang akan berhak untuk maju babak grand final, memperebutkan antara akan menghadapi Kanda Brothers dan juga The Twins. Minggu depan akan kita umumkan siapakah yang mendapatkan gelar wildcard. Terima kasih untuk penonton yang ada di studio. Tepuk tangan untuk Tampi, Vidi Aliano, dan Lea Simanjuntak. Palu, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk menyaksikan babak grand final. Tanggal 30 Maret, Social Media Sensation. Mendapatkan satu tempat di babak grand final nanti, salah satu dari mereka dan juga mendapatkan kontrak rekaman dengan Sony Music Indonesia. Kita berjumpa lagi minggu depan. Dan jangan lupa bahwa saya mengumumkan wildcard jatuh kepada Morie. Ini dia Morie. Kita berjumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa, saya Bang Javani. Yeah.